katanya di situ ada mesin capit. Emang benar teman-teman, waktu itu aku menemukan mesin capit hanya di Suju City. Nah kali ini coba kita lihat sama-sama ya, emang betul. Lah, bajunya sama seperti High School Simulator guys. Ini seperti sailor-sailor gitu. Tapi dia namanya siapa nih? Tomoka Ito. Tomoka, Tomoka Ito. Oh, kita ganti aja kalau gitu namanya siapa ya guys. Aku sudah kasih nama waktu itu, kalau di Sakura, Sakurani. Kalau di High School, Rani. Terus kalau di Soju City, Sunny dan Sena. Nah kali ini namanya dari S juga aja ya guys. Shelly, gimana menurut kalian? Bagus gak kalau Shelly? Kayaknya itu aja ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu nih gantinya di mana. Di sini bisa nggak guys? Oh nggak bisa. Ya udah kita lihat dulu ya teman-teman. Jadi di beranda ini, oh bisa langsung. Wih, ada zombie off. Nah berarti ada misinya dong teman-teman. Zombie serem juga ya. Oke, ini edit custom. Oh ini nih customnya, coba kita review dulu ya guys. Kita lihat. Oh ini rambutnya, coba kita ganti. Ah, rambutnya jadi pendek. Iya benar guys. Coba lagi. Oh ini jadi panjang. Wah, menurut kalian bagus yang mana ya? Atau yang ini, yang ponian? Nah, aduh ketutupan sama matanya. Yang mana ya guys? Yang ini bagus gak? Aduh, rambutnya terlalu ini loh teman-teman. Tapi ini lucu. Tapi ketutupan. Nah, yang ini aja. Tapi rambutnya jangan warna putih yang kayak nenek-nenek. Coba ganti. Ganti warnanya di sini nih. Hair color ya. Coba warnanya warna hitam aja. Nah, atau warna coklat. Aku sukanya warna coklat sih guys. Nah, ini aja nih. Oke, sudah cukup. Terus kalau bajunya bisa ganti apa aja? Oh, ini ternyata walaupun digembok ya guys, kalian bisa langsung klik-klik aja loh. Oke. Oh, ini sama nih seperti bajunya High School. Lihat nih teman-teman. Tapi jangan yang ini deh. Kita coba yang mana ya? Aku pengen coba. Ini nih belum pernah aku temuin nih baju kayak gini. Cara. Coba bisa pakai nggak? Pakai dong. Lah, kok nggak mau? Shelly, kok kamu nggak mau pakai bajunya? Nggak mau guys. Coba yang ini. Coba ini bisa diganti. Oh nggak mau juga. Kenapa jadi kayak gini? Rambutnya jadi berantakan gini ya guys? Ayo sudahlah, nggak apa-apa. Udah begini aja teman-teman, gak usah diganti. Oke, kita lihat lagi. Oh bisa pakai masker. Oke siap. Bisa pakai pita juga guys. Tapi kayaknya rambut yang ini bagus sih teman-teman. Enggak ya guys, ini bisa ikat dua nih. Panjang, ini aja seperti aku, rambutnya panjang. Yang ini aja guys, aku suka. Oke, abis itu, oh warna matanya bisa diganti ya. Coba warna matanya warna coklat aja. Nah, cantik. Bajunya bisa diganti gak sih guys? Coba edit. Oh nggak bisa, di sini doang sih. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa teman-teman. Sudah cantik nih. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Aku pengen lihat. Ada apa aja sih? Oh, langsung di rumahnya loh. Oh, ini hari pertama nih guys. Mulainya dari jam 7 pagi. Oke. Dia kenapa begini terus ya guys? Inilah rumahku katanya. Wow, keren juga ya guys. Lebih kayak minimalis gitu sih sebenarnya. Ini tempat tidurnya lebih bagus daripada High School nih guys menurut aku. Kalau High School tuh kayaknya tuh kamarnya gede, terus tapi udah langsung keluar gitu aja. Ini coba bisa langsung tidur gak? Ini ada tulisannya nih. Oke, ini kalau B merangkak seperti kucing meong meong. Coba balik lagi aja deh. Coba balik ya guys. Baliknya gimana nih? Coba kalau X apa? Oh, nendang teman-teman. Kalau Y, oh ini cancel kamera. Oke, aku lihat dulu ya guys panduannya. Oke, berarti nggak usah. Oh, kalau X bye bye. Follow me juga loh dia. Oh, ini ada L sama R. Udah kayak main game PS aja guys, ada LR-nya. Coba kalau R-nya apa? Oh, terbang. Wih, bisa terbang. Awas nanti jatuh, Shelly. Kalau ini apa? Oh, ini info. Oh, oke, dia kelas 1. Ya. Oke lah. Nanti-nanti aja lah butuhnya. Coba kita lihat dulu ya, guys. Ini misinya nih. Oh my god, banyak banget. Wih, kok dapat dolar-dolar gini, guys? Oh, ini dolar bukan yen lagi, teman-teman. Sit down. Oke, dari 1 sampai berapa nih missionnya? Wow, banyak banget, sampai 25, teman-teman. Oke. Nanti aja dulu ya missionnya. Terus apalagi setupnya coba kita lihat. Wah, ini dia zombinya. Kalau dia onin kita bisa perang kali ya, guys. Menarik juga, teman-teman. Ya sudah, kalau gitu ini nggak usah, teman-teman. Aku pengen coba room tour dulu ya. Jadi ini kamarnya, coba kita sleep, bisa tidur? Wih, bisa tidur. Tapi kenapa kamu nggak pakai selimut, Shelly? Nanti masuk angin.
Udahlah gak usah tidur ya. Oh ini tas-tasnya banyak juga ya teman-teman. Ada tas game block, ada buat yang pergi gini. Ya ampun nih laptopnya nih, lucu juga. Coba duduk dulu. Wow, pinter. Langsung belajar dia guys. Wih, ada kartu Remi. Ada mikroskop itu loh guys, biar bisa melihat mikroba. Iya, yeah. Keren juga ya. Oh ini lacinya. Loh, kok langsung dapur teman-teman? Seperti kos-kosan. Apa ini apartemen seperti Sunny dan Sena ya guys? Oh ini nih tempat duduk, coba ya. Bisa nonton TV. Wow, mantap. Itu di TV apa guys? Seperti ada yang masak-masak begitu, tapi kayak hewan gitu yang masak. Lucu juga ya. Ya sudahlah, ayo kita keluar kalau gitu. Bisa keluar nggak? Di mana kah aku ini? Oh, tadi tulisannya basement, guys. Oh, ini basement. Ya ampun, ini ruang bawah tanah ya, guys. Wow, keren banget rumahnya di ruang bawah tanah. Oh my god, nggak ada apa-apa dong. Ih, serem. Ya, serem banget. Sili, sili, sili. Udah naik aja ke atas kalau gitu. Ayo, ayo, naik aja ke atas. Aduh, bagaimana ini caranya aku masuk ke atas? Oh, tekan A aja. Nah. Sili. Wow, horor juga ya guys. Ini mau bisa masak. Lah, masak aja bayar 1 sen teman-teman. Wih. Kamu masak apa itu? Gak jelas. Udahlah, pergi aja lah ya. Ayo kita keluar aja guys. tapi ntar gosong gak ya itu makanannya? Dibawa dong langsung. Wow, keren ya. Udahlah, biarin aja kita pergi-pergi aja ya guys. Kita lihat. Nah, ini apa nih? Lah, ini langsung turun tangga. Lah, terus tadi kalau yang di sebelah ini apa? Ruangan lagi gak nih? Oh, ini kamar juga. Oh, ini kamar siapa ya guys? Ini seperti kos-kosan gak sih guys? Tapi ini rumah loh teman-teman. Tapi anehnya rumah itu ada dapurnya. Kalau ini apa? Oh ini kamar mandinya. Oh asik. Coba-coba bisa mandi gak? Oh gak bisa guys. Makanannya dibuang, parah banget. Ambil gak? Sally, kamu sudah masak. Terus makannya gimana ya guys? Biarin aja deh, coba. R, tekan R. Coba makan. Nyam, 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 nyam. Pahit. Habis gosong guys. Gak tahu nih roti kali ya. Apa? Minus 50. Oh my god, kenapa ini bisa minus 50? Coba kalau ini tadi udah nih. Udahlah kalau gitu coba kita keluar aja teman-teman. Sudah tahu rumahnya nih. Oke, ini turun tangga. Wah, rumahnya kayak oldies gitu ya guys. Rumah kayu gitu. Horor teman-teman, ada basementnya. Ya ampun. Wow, langsung menemukan sepeda. Lah iya bener guys, ini ruangannya doang loh. Coba aku terbang ya, coba kita lihat. Oh, lantai 2 tapi cuman segitu doang. Apa nih? It was seen by Misaki Ogawa. Siapa? Oh, ini ada nomor-nomornya. Oh iya, coba aku naik sepeda lah. Wah, asik. Wih, tapi sepedanya lebih keren loh, guys. Iya deh, bener deh. Coba bisa jalan nggak? Nah, bisa nih. Asik. Coba-coba kita muter-muter dulu ya. Ini apa, teman-teman? Ada orang dong di situ. Halo, salam kenal. Oh, ini senjatanya ada di sini seperti high school, guys. Lihat, lihat, lihat. Kamu ngapain? Lah, dia pergi kemana, guys? Aku ikutin lah. Kamu mau kemana? Hati-hati ya. Ini namanya Masayo Yoshida. Rembus dong guys. Ada kambing. Lucu banget. Halo Bing. Kambingnya. Ini ada gamenya guys. Ya ampun. Oh ya, ada mobil teman-teman. Wih, keren banget ya. Ini apa nih? Ada cake. Oh, toko kue. Oh siap. Coba kita jalan-jalan. Ini dia teman-teman. Ya ampun. Masuk sini ya. Permisi. Apakah ada orang di sini? Ada guys. Ini siapa nih namanya? Coba kenalan dulu. Kamu mau beli makanan? Enggak kok. Ini namanya siapa? Nene Nakasawa. Seperti ibu Nene di Sakura guys. Ibu Nene, saya mau main mesin capit. Bisa? Oh bisa, silakan aja langsung main. Oke, siap guys. Kita langsung main mesin capit kalau begitu. Asik. Dia ini supermarket kali ya guys ya. Kayak minimarket gitu. Tapi ada ice cream dong. Wow. Sepertinya aku pengen main mesin capit ini guys. Ayo kita coba. Oke, harganya 0,5 dolar. Gak terlalu mahal sih, coba ya. Kita tekan A, coba. Jalan teman-teman. Kok jalan ke situ? Oke. Berhenti, berhenti. Nah. Coba. Ambil. Lah, bagaimana ini? Ngambilnya bisa nggak? Kayaknya salah deh teman-teman. Loh, ini kok jalan sendiri?
Sally, sebaiknya kamu perhatikan baik-baik. Jangan kamu begini terus. Kenapa kamu marah-marah begitu? Cantik-cantik kok judes sih. Coba-coba lah ya, lagi ya. Ayo sekali lagi guys. Tadi aku belum pas nih. Oke, kita coba lagi kalau gitu. Nah, ini dia. Ke kanan, oke. Kita ambil boneka yang warna ini nih guys. Yang hitam ini bisa gak? Nah, bisa pas gak? Lah, gak pas dong. Apa yang mau diambil lah? Oh, berarti ini bisa digeser guys. Kalau kayak di Soju City kan kita ada geser ke kanan, geser ke kiri. Oke, aku baru tahu nih teman-teman, tapi maafkan aku ya, walaupun gak dapet karena ini soalnya simulator guys, gak asli gitu loh. Aku juga rindu, tapi sayang kita masih harus di rumah aja, jadi gak bisa main capit. Terus udahlah, jadi curcol. Udah, kalau gitu ini aku arahin dulu. Kalau gitu kita sampai pojok aja. Nah, sudah sampai pojok. Ini yang ketiga ya. Ayo, jadi mesin. Jadi mesin lah, tembus dong. Ayo, dapat. Ayo, jadi mesin asik. Dapat kue, teman-teman. Eh, kok nyangkutnya nembus gitu ya? Dapat, guys. Makanannya nih, coba diambil, jangan tekan A nih. Coba aku merangkak dulu. Coba bisa nggak kamu merangkak? Ambil makanannya. Coba kita tekan. Nah, lah ini. Aduh ampun, ini malah main lagi dong guys. Aduh Sally, itu bagaimana itu jalan sendiri tuh mesin capitnya? Ya, bangun. Senam. Malah duduk lagi. Ya, jalan sendiri dong guys, mesin capitnya. Padahal aku tuh pengen ambil hadiah yang ini loh. Sebaiknya teman-teman ini bisa diambil apa enggak ya? Aduh, kenapa nih nggak bisa loh guys? Oh ya, coba lagi deh. Wah, ini kayaknya kesenangan nih Sally nih main mesin capit nih. Oh ya, udah ini aku arahin dari sini aja nih. Oke, ya. Apa yang kamu lakukan Sally? Sally, kok kamu jadi seperti ini Sally? Aduh, aku tidak mengerti apa yang dilakukan Sally guys. Aduh Sally, bangun dong, wake up. Lihat apa yang kamu dapatkan. Aku capek. Kenapa orang dapat hadiah? Bangun Sally, bangun. Guys, itu aduh. Tembus. Oh my god. Aduh Sally, itu kan hadiahnya dapat. Kok kamu malah santai begitu sih? Berasa di rumah deh. Bangun Sally, bangun. Nah, kok nendang. Coba ambil, bisa gak guys diambil bonekanya? Nah, pick up dong. Asik, dapet guys. Coba ambil lagi, pick up. Ya gak bisa guys, ya udahlah. Ya sudah teman-teman, senang sekali nih aku bisa dapat boneka. Nyam. Eh, gak dimakan dong Sally. Ya ampun. Sally, nakal kamu, udah dapet hadiah malah dibuang. Ya sudahlah teman-teman, sampai di sini aja video kali ini ya. Yang penting kita sudah tahu ternyata di School Girl Simulator ada mesin capit. Aku dapat 2 guys, walaupun sebenarnya tadi aku belum tahu sih cara mainnya gimana, tapi menurut aku ya lumayan menyenangkan sih guys, karena kan ini aku baru room ke rumahnya sama toko di sebelah rumahnya Sally. So kalau gitu teman-teman, kira-kira selanjutnya enaknya ngapain lagi ya? Atau kita jalan-jalan ke sekolah, atau kita keliling-keliling aja nih di School Girl Simulator? Kalau kalian setuju, komen di bawah ya guys. So kalau gitu jangan lupa di like seperti biasa jempolnya, dan subscribe channel aku, subscribe good channel nih guys, karena di sana juga aku upload game Sakura School Simulator loh. Kalau gitu terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video nih game selanjutnya ya. Bye.